yang merupakan kerjasama UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang bekerja sama dengan Kemenko UKM, kemudian ASEAN Sekretariat dan didanai oleh JAIF Japan ASEAN Integrated Hub. Nah, kami banyak sekali bekerja sama dengan Kementerian Koperasi UKM itu dalam mengembangkan fokus dari fokus kepada UKM pengembangan peningkatan UKM di Indonesia. Pada tahun 2012 ya Bu ya, kita mengajukan proposal tentang ini, industri kreatif bagi anak-anak muda di kawasan ASEAN. Saat ini bisa kita rasakan, saat ini, bahwa industri kreatif itu kalau bisa dilaksanakan dengan baik dan dikelola dengan baik, itu sangat-sangat luar biasa. Bisa mengangkat perekonomian masyarakat, mulai dari masyarakat yang paling kecil sampai kegiatan ekonomi yang paling besar. Bahwa industri kreatif itu tidak ada batasnya. Creativity is unlimited. Kalau resources may be limited, tapi kalau creativity is unlimited. Nah, oleh sebab itu, siapa sih yang biasanya mengeluarkan ide-ide yang kreatif? Ya, anak muda. Jadi produk kami ini untuk wanita usia sekitar 20-an tahun. Jadi untuk produk-produk kami menggunakan bahan-bahan lace atau brokat ini. Jadi semua produk kami semuanya menggunakan brokat atau lace dan digabungkan dengan bahan-bahan lain, misalkan untuk kaos, viskos atau katun dan lain-lain. Karena aku kuliahnya memakai banyak macam kertas dan kertasnya bagus-bagus, tebal-tebal. Terus jadi sayang kalau misalnya habis sudah itu langsung dibuang gitu. Jadinya gimana kalau di recycle lagi gitu kertasnya. Nah, terus aku juga suka gelang. Jadi kenapa enggak kertas bekasnya itu jadiin yang aku suka, yaitu gelang. Usaha hebat banget. Kita berterima kasih kepada penyelenggara karena event ini adalah event akbar, event level internasional antara Jepang dan ASEAN. Ya. Hanya mungkin karena ini acara perdana belum diapresiasi atau mungkin kurang informasi untuk para pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia, mungkin dari daerah-daerah. Senang sih karena akhirnya ada juga yang kayak gini, ya, karena akhirnya